Halo teman-teman Video Bali. Kali ini kita akan jalan-jalan ke pantai menikmati matahari terbenam atau sunset. Kali ini kita perginya ke Pantai Yegangge. Kalian suka jalan-jalan? Kita ke Pantai Yegangge. Ini dia perjalanannya menuju Pantai Yegangge. Ada apa aja ya di Pantai Yegangge, Tabanan? Jantung satu nih. Aku udah mau pulang juga. Aku udah mau pulang. Kita sudah berada di mana ini? Yegangge. Yegangge. Ternyata di Pantai Yegangge ada yang masih sembahyang terkait upacara apa ini ya, pelukatan ya. Jadi warga Bali melaksanakan upacara pelukatannya di pantai. Nah, ini anak-anak sambil bermain. Kakak, suka nggak ke pantai? Suka dong ya, sama adik-adik lagi. Itu seru. Itu cuacanya bagus banget. Di situ ada pantai, bagus banget pokoknya dah. Nih ada nelayan nih. Dia siap-siap mau ke pantai mencari ikan. Di Pantai Yegangge, selain terdapat para nelayan untuk pergi melaut menangkap ikan, juga di pinggir pantainya dipergunakan biasanya oleh umat Hindu untuk kegiatan upacara seperti ngelarung, abis ngaben, termasuk ada yang menyucikan diri, ngelukat ke pantai. Karena pantai pasirnya putih, jadi banyak juga anak-anak dan keluarga yang menikmati liburan ke Pantai Yegangge sambil bermain pasir. Bahkan Pantai Yegangge juga banyak dipergunakan sebagai tempat untuk melasti. Pantai Yegangge juga banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebab pesona alam indah dan menarik Pantai Yegangge melengkapi deretan objek wisata pantai di Kabupaten Tabanan. Objek wisata di Bali sangat populer, sehingga banyak wisatawan ke Bali ingin menikmati wisata alam pesisir. Pantai Yegangge salah satunya. Selain tentunya yang sudah terkenal yaitu Pantai Kute, Sanur, Tanjung Benoa, Pandawa atau Jimbaran yang berada di wilayah pariwisata Bali Selatan. Erin, 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 papahmu mana Erin? Erin, papa he. Dadah, dadah. Kali ini di Pantai Yegangge anginnya cukup kencang.
Hei. Bisa kemana, Nak? Erin. Iya, iya. Hah? Laut. Erin lagi di mana ini? Erin. Di kampung, di rumah ada laut. Ya, laut semua. Yuk kita ke pinggir dulu, kita cari kuliner di pinggir pantai, banyak terdapat kuliner. Yuk kita coba dulu. Erin. Bye-bye, dadah. Hah? Apa itu? Apa itu? Bola tuh, bola. Bola aja deh. Selain kuliner yang ditawarkan, juga ada jualan mainan anak-anak. Sehingga satu tempat semua terpenuhi. Bisa menikmati berbagai makanan sekaligus bisa membeli mainan untuk anak-anak ketika bermain di pantai. Mau cari bakso, Pak? Mantap, enak. Air kelapa. Mantap. Minum deh. Enak? Enak, Adek. Air kelapanya manis enggak rasa kelapanya? Pakai jeruk nipis, Kak. Ini, biar segar pakai jeruk. Jeruk nipisnya langsung dia. Ini dimakan. Bagi dua ya. Kami tapi kedua aja. Aduh. Sudah sebentar lagi. Ketumpah. Anak kecil. Ini sama kakak. Tidak bisa dikasih tawar. Ini sama kakak. Ah. Ini. Goyang yang keras gaya. Kasih gaya. Kasih gaya. Itu si Mbak Fini. Ele. Tambah lagi tetan soplasnya. Lagi. Objek wisata Pantai Yegangge di Tabanan ini bisa membuat pikiran menjadi fresh kembali, menenggelamkan segala kejenuhan. Karena hamparan pantainya terlihat begitu menarik, walaupun pantainya berpasir hitam keabuan, nampak indah dengan empasan ombak dari lautan biru dalam bingkai indah alam sekitarnya serta ketenangan
karena masih sepi pengunjung. Objek wisata Pantai Hyeganggae juga banyak terdapat jajaran paru perahu nelayan yang menandakan kawasan ini cocok untuk menangkap ikan dan memancing. Keberadaan pantai ini terlihat begitu indah dan unik, apalagi saat senja hari, di saat matahari mulai pulang ke peraduannya. Semburat cahaya kecil yang seolah keluar dari lubang batu sangat indah. Jadi Pantai Hyeganggae di kawasan pariwisata Tabanan ini melengkapi tempat-tempat wisata sunset di Pulau Dewata Bali. Beberapa aliran sungai yang bermuara di Pantai Hyeganggae membentuk lekukan-lekukan indah. Tambah lagi pemandangan pantai yang biru. Sambil menunggu matahari terbenam, anak-anak bermain bola di aliran sungai atau campuan yang menuju ke laut. Semua bergembira. Jongkok deh. Thank you.
matahari terbenam sudah mulai tampak kekuningan, dan itu dia batu bolong, batu karangnya tampak berlubang, nambah indahnya pantai Hyeganga. Kelebihan dari tempat wisata Pantai Hyeganga yaitu menawarkan alamnya yang tenang dan tidak begitu banyak pengunjung, membuatnya lebih spesial bagi orang-orang pecinta ketenangan. Sambil menikmati sunset atau matahari terbenam, kita juga bisa kulineran lumpia. Sama seperti di Sanur, ternyata di Pantai Hyeganga juga ada pedagang lumpia khas pesisir. Matahari terbenam, cakrawala warna jingganya membuat alam Pantai Hyeganga semakin eksotis.
Ternyata ada nelayan yang sudah kembali dari melaut menangkap ikan. Oh, banyak nelayan yang membantu untuk mendorong perahunya nelayan ke pinggiran. Ternyata di pinggiran Pantai Yagangga juga terdapat masyarakat yang lagi melaksanakan upacara pelepasan abu setelah kremasi dan upacara melasti. Jadi tidak heran jika pantai ini suasananya terasa lebih damai dan menenangkan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya bermainnya di pantai. Sekarang waktunya kita pulang. Ayin, seneng gak ke laut? Senang bilang. Seneng gak? Hah? Senang. Ayin, seneng gak ke laut? Iya. Lagi ke laut, lagi. Iya. Cari apa dia? Apa dicari? Eri minta apa? Apa yang diminta? Hah? Lagi mandi di laut? Mandi? Lagi? Iya? Mandi? Nggak.